Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series ataupun bocoran trailer Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dimana memang kali ini guys terlihat nampak jelas bahwasanya di sini Zidane mungkin saat ini sudah bosan dan kesal ketika melihat pernikahan Madina dan Attar itu batal. Itu semua adalah ulah dari Zidane, yang dimana Zidane pun berpikir di sini harus segera menikah dengan perempuan lain, yang pada akhirnya Zidane pun memutuskan untuk menikahi salah satu orang wanita. Yang kali ini Zidane juga sempat mengundang Ken, keluarga Ken, begitu juga dengan Argadana dan Wilantara untuk ikut serta menampakkan diri untuk menghadiri acara pernikahan Zidane bersama perempuan yang dicintainya. Dan tak lupa juga di situ Zidane mengundang Madina bersama Attar agar supaya bisa menghadiri ke acara pernikahannya. Yang memang nampak jelas Zidane sendiri di sini sudah muak dengan kelakuan ataupun tuduhan fitnah yang selama ini menghadapi dirinya. Dan bahkan Zidane juga sempat mengungkapkan agar supaya di sini Madina segera secepatnya menikah dengan Attar. Karena apabila pernikahan Madina bersama Attar pun tertunda terus, tentu fitnah akan terjadi kepada Zidane. Dimana Zidane pun sudah muak dan kesal, yang pada akhirnya Zidane pun mengalah untuk menikah dan mencari pasangannya sendiri. Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Di adegan awal kita pun diperlihatkan dengan adegan yang sangat bikin kita darting guys, dimana Arman kali ini mungkin sudah sembuh dari depresinya. Arman pun sempat saja pulang ke rumah Argadana, dan ia pun tidak sengaja dan terkejut sekali melihat Argadana yang saat itu masih hidup. Dan di sini juga sempat Arman sangat begitu shock dan terkejut ya guys, ketika mengetahui Argadana memang sudah ada. Dan mungkin kali ini Arman pun sudah mulai terbongkar kejahatan demi kejahatannya. Dan tentu hal inilah yang sangat kita tunggu bagi para pecinta sinetron Love Story The Series. Dan kali ini Arman pun sudah mulai tidak bisa berkutik ketika mengetahui Argadana tentang kejahatan Arman. Dan mungkin kali ini Andre Emily pun akan tersadar siapakah Arman sebenarnya. Dan di adegan lain guys, nampaknya di sini terlihat Rian bersama Pak Edi, yang memang pada saat itu Rian pun mengalami sakitnya yang sangat begitu parah, sehingga Rian pun di sini berpesan terakhir kepada Bang Attar, di mana Bang Attar pun harus segera menikah dengan Madina. Karena bagaimanapun juga sebenarnya Zidane di sini tidak mempunyai keniatan untuk merusak hubungan antara Madina bersama Attar. Tatkala dimana kali ini guys bahwasanya Rian pun berpesan agar segera menikahi Madina. Namun yang nampak terjadi guys, kedua ini saling berselisih ketika mengetahui geng motor dari Attar sempat menyerang Madina ataupun Zidane di sini.
Dan nampaknya Jidan pun sudah mulai kesal dengan tuduhan dan fitnahan seperti ini, yang pada akhirnya Jidan pun sempat ingin memutuskan untuk menikah dengan wanita lain. Dan tentu di adegan ini kesedihan bagi Faedi begitu juga dengan Attar, dan Attar pun sempat bilang kepada Rian bahwasanya dirinya akan segera mungkin untuk menikah dengan si Madina. Karena Rian pun di sini mengalami koma yang pada akhirnya Rian pun tidak terselamatkan. Dan tentu di sini Attar pun menyesal sekali karena ia pun tidak menuruti semua permintaan terakhir dari Rian. Dan kali ini Faedi pun mungkin bisa menyalahkan Attar karena Attar sendiri yang sudah merusak semuanya. Di adegan lain nampaknya di sini guys, keluarga Argadana, Ken dan Maudi yang sempat saja baru tiba di acara ijab kabulnya Jidan bersama wanita yang dicintainya, yang pada akhirnya mereka pun akan hidup bahagia. Setelah mengetahui semuanya bahwasanya di sini Jidan pun sudah pusing dengan fitnahan-fitnahan kawan-kawan dari si Attar, sehingganya di sini Jidan pun akan hidup bahagia bersama wanita pilihannya. Dan di sini juga tak lupa Jidan mengundang Madina dan Attar agar supaya segera hadir di acara pernikahannya tersebut. Agar supaya nantinya tahu bahwasanya anak motor dari teman-teman Attar ini mengetahui kalau Jidan memang tidak merusak hubungan antara Jidan, antara Madina maksud saya, bersama Attar. Dan tentu kali ini kita semua bakal dibikin seru lagi ya guys, dan penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya dari suatu film Love Story The Series yang tayang setiap harinya. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.